sinar cahayanya apabila Tengku tiba di Melaka. Perasaan yang ditunjukkan oleh orang ramai membayangkan tak setia dan semangat mereka cintakan negara. Bersesak di jalan dan di tanah lapang. Inilah masanya mereka menunjukkan rasa sukacita dan mengalami dalam sejarahnya dalam masa 40. Selain pemimpin dan pakar-pakar politik pun memberi taniah juga atas kebijaksanaan. Datuk Sir Chin Lok Tan, seorang daripada penaja-penaja Persatuan Cina Melaya, meriwayatkan kisah Melaka dan tentang perubahan yang berlaku dalam sejarahnya dalam masa 40. Selain pemimpin dan pakar-pakar politik pun memberi taniah juga atas kebijaksanaan Tengku memimpin rombongan merdeka. Tengku pun membalas. Lepas 400 tahun lamanya terjajah, maka hari ini kita berdiri sebagai sebuah negara yang bersatu kerana mencapai kemerdekaan dengan cara perlembagaan. Kemudian, dengan suara yang bersemangat, Tengku isytiharkan tarikh kemerdekaan. Itu dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahwa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari pada bulan Ogos tahun 1947. Tuan di mana bermulanya sejarah moden negara dipilih oleh Tengku bagi merasmikan pengisytiharan tarikh kemerdekaan tanah Melayu. Ribuan rakyat dari seluruh pelosok negara menyambut ketibaan rombongan kemerdekaan Tengku di Padang Pahlawan, Bandar Gili Melaka pada 20 Februari 1956. Persekutuan Tanah Melayu akhirnya mencapai kemerdekaan mutlak pada 31 Ogos 1957. Satu upacara